Yo guys, kembali lagi bersama YouTube Ayang Coy. Dihack ya? Dihack gua. Yo, welcome back again with Ayang Coy bersama yang punya channel FM Ridho. Kembali lagi di konten reaction, dan kali ini kita bakal nge-reaction Werewolf Beatbox Part Gen Box Ega vs Azikra. Apa bos? Silahkan, singgah sana ini untuk anda. Iya bos. Saya duduk sini bos. Hah? Duduklah sini. Ini singgah sana untuk Nabi Yuna akan duduk. Astagfirullahaladzim. Jadi di video kali ini kita bakal nge-react Ega vs Azikra ya. Salah satu serigala Tangerang dan serigala Jakarta ya. Si Ega ini sang juara coy. Champion. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua, channel Werewolf, dan jangan lupa follow IG kita berdua, baru kita mulai reaction. Oke cuy? Ya aman ya? Aman, relax. Let's go, kita mulai reaction. Anjay, sambil menikmati taruh nih. Eish 3, 2, 1 Beatbox. Get it up. Wajar sih. Gue demen sama lirik Azikra. It's all study bener. Getting the correct everybody and going on and it's hey. Study bener. Getting the correct everybody and going on and it's Study winner. Nice. Your life, and you wanna get in. Anjing. Hahaha. Anybody got no chance to win. Ringan cok. Your life and you wanna get it done. Anjing, enak banget cok liriknya. Ori lagi beatnya. Unik. Fresh cok kau. Crazy. Anjing. Oh. Ega ini power yang hari ini. Keren. Anjay. Anjir, tak mainan kau deh. You know, motherfucking crazy, Bambi. Yeah, you know, motherfucking crazy, Bambi. Motherfucking crazy, Bambi. Cocok nih buat monster Azikra. Oh, bisa dong ngerasa Azikra monster. Azikra, let's go. Tangerang Beatbox. Oh, enggak monster ya kan. Ega si pembantai Tangerang. This a boy from Ball City wanna destroy super enemies. In the back. Anjing. Anjing. Cocok. This boy from All City has been destroyed the enemy. Nice. Anjing, aku bunyi dari Luki ngecat. Gila coy. Gue demen banget ya sama lirik style Azikra tuh, fresh sekali kan. Berapa we want more judges, are you ready? Yay, ready. Okay, who's going to the semi-final? This side Ega, this side Azikra. Oh my god, in 3, 2, 1. Berapa? Holy shit, 6-0 bro. Kebanyakan 6-0 anjir lah Adi Kerang. Nah ada Adi lah, rambutnya sama kayak lu coy. Oh, iya. Tapi lebih lurus ya Adi, kesemuting aja bos, biar kayak Adi bos. Nanti kembar. Jadi kembaran Adi Kerang ya bos. GG buat semuanya. GG buat semuanya ya. Bika buat Azikra ya, gila. Coba kita lihat komen. Coba kita lihat komen. Apakah ada yang menghina komennya? Damn, Ega beat is so good, very clean. Siapa nih Parker Beatbox orang luar? Ada eksekusinya mantap. Bakal sus. Oh iya, Givan nggak ikut deh. Nggak tahu ya. Beatbox yang jarang kesorot seperti Ega, Farel, FM Ridho lah ini. Kalau udah ngebeat enak-enak banget, bikin merinding. Thanks bro. Iya, nada-nada dakwah. What the fuck? Nada-nada dakwah. Goblok. Saat ya jarang kesorot, dia yang lolos ABC. Iya, Ridho yang jarang kesorot nih bro. Gak mau terekspos dia nih emang. Gue kasihan yang komen Adi versus Ega di final. Telat lihat info netizen padahal sudah ada juaranya. Iya sih, Adi juara 3 lawan Luki deh. Ya ke spoiler nih, kok Rafly gak main terlalu OP. Di banned boy. Ban. Jauh bang, jauh. Gue kalau nanya Rafly kemana pas di Lampung, bang kenapa gak ikut Werewolf, kata gue. Mager katanya. Anjing. Dadakan sih. Pada nungguin bang Adi Kerang versus Ega sih keren. Adi battle. Iya Adi battle. Given main enggak anjay. Azikra suara thread-threadnya basi, beat apa kayak gitu. Ada aja haters komen ya anjing. Mau komen takut dihujat. Ini udah komen bos. Sumpah ya, gue jujur aja apa nama lu ya. kayak udah pernah deh gue bilang, gue dulu sama Ega pernah battle pas gue pas awal-awal 2019 kayak itu gue masih tolol begitu juga Ega beatnya, tapi sejak saat itu udah GG coy, gue pun kalah saat itu sama dia, dia masih SD kali itu kayaknya. Itu gue ikut di grup Facebook kalau nggak salah, gue ikut terus coba-coba battle online pertama kali kan ketemu Ega langsung kalah gue. Nah, sekarang dia udah juara Werewolf dan ya GG. Jalan orang beda-beda. Iya, GG aja. Ya udah ke Werewolf gue lawan Ridho aja gak bisa menang-menang. Ya lu kan YouTuber. Ya, suksesnya YouTuber, di YouTuber. Tidak sukses bang, belum sukses. Sukses bro. Gila juga bro. Gila, bro. Woi bos, galau lu ya. Kacau sih bosku ini. Terlalu merendah emang Ridhonya. Ya udah kita tungguin aja, lama banget cok baru bos ngapet tuh, gak ada lagi udah ngapet tuh. 9 hari anjing. Next nih Adi lawan, nah gue gak tahu nih Adi lawan siapa serius. Gue kayaknya antara Adi lawan, coba lihat yang di yang sebelum-sebelumnya. Part 2. Oh ini Najib ini gak sih lu, si Adi Kerang? Iya Najib. Lawan Najib sih ingat gue. Seingat gue lawan Najib dia Adi Kerang. Gue Adi Kerang lawan Najib di 8 besar dia menang, 4 besar ketemu Ega kalah. Nah Luki ketemu Dani kan di kalah. 4 besar. Nah, kalah sama Dani, terus perebutan juara 3 Luki lawan Adi Kerang. Dan spoiler dikit ya, di small final itu Adi mengeluarkan langsung kena mental si Luki temen gue. Tapi buat Luki juga gini. Gila. Lu brother gua. Gila dia the best lah, bisa mengharumkan nama PBF anjing. Gak ada lagi yang bisa mengharumkan nama Palembang Beatbox. Ridho udah pensi, udah kerja ya kan bos, udah fokus kehidupan nyata kan. Apa kehidupan isekai? Isekai sih. Ih wibu Anoni. Iya iya. Coba beat itu bos. Anoni. Watashi. Lenggesat. Lenggesat. Igagoto. Lenggesat. Link start. Bos lu kalau ikut ini juara lu kayaknya. Wah enggak lah bro. Nah jadi ya si Ridho ini kemarin tuh ada battle ini barengan sama yang dia diupload di Jogja Beatbox. Dia karena gak bisa ambil cuti di kerjaannya, jadi dia cuma bisa ikut yang di Jogja. Harusnya dia bisa ikut ini kan. Jauh tapi bosnya jauh. Dan libur lu cuma 2 hari ya cuma. Iya. Gua juga lagi bokek. Wah nipu dan bokek. Padahal raja bokek. Nah. Ya udah buat lu semua yang suka reaction kita kali ini jangan lupa like, komen, subscribe dan jangan lupa like dan subscribe channel Werewolf juga karena video aslinya ada di sana, dan jangan lupa follow Instagram kita berdua. Iya. Ayang Coy dan Ridho. Yo. See you guys in next video. Nyoy. Thank you bosku. Yo. Dia bakalan pulang ke Jogja lagi. Ini dia lagi kebetulannya di Palembang ada yang diurus. Dan dia bakalan ke Jogja lagi. Pokoknya gila sih. Gila bro. Tidak bos, kenapa lu harus ke Jogja? Pindah Palembang aja bos. Wajib bos. Ya udah. Patah anjing.